Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat, dimanapun Anda berada, teguran Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali, dan ini harus kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhir-akhir ini, menjadikan kita semakin bertanya-tanya, what happened, apa yang terjadi dan kenapa ini terjadi? Apakah ini cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena ini merupakan ancaman, atau karena murka dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka oleh karena itu, semua ini menurut kami adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, teguran yang banyak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir-akhir ini. Seharusnya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita bersyukur atas nikmat, karena sampai saat ini, sampai detik ini, sampai 2020 ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kehidupan, dan ini pantas kita syukuri. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan saat ini, tentu kita masih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bencana yang terjadi di antara salah satu penyebabnya adalah karena ulah daripada perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan keburukan apapun yang menimpamu atau keburukan apapun yang kita terima, itu juga merupakan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini adalah, bisa saja cobaan itu atau musibah terjadi disebabkan karena kesalahan kita sendiri atau karena kelalaian kita itu sendiri. Dan kemudian kita wajib mengevaluasi diri kita, apakah bencana yang ada di sekitar kita, bencana yang menimpa diri kita, apakah ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala karena keimanan kita, atau mungkin sebaliknya, ini adalah merupakan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu, dalam surah Ar-Rum ayat 41 ini jelaskan bahwa segala kebajikan, kebaikan yang kita terima itu tentu karena perbuatan kita sendiri. Dan sebaliknya, bencana ataupun musibah, keburukan yang menimpa diri kita, itu pun karena perbuatan diri kita itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Namun sebaliknya, apabila kamu melakukan keburukan, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Maka pertanyaan sekarang ini, segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, di dalam sejarah perjalanan manusia, itu semuanya terjadi apa karena perbuatan baik kita, karena kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, apakah segala apa-apa yang terjadi, bencana yang terjadi ini, karena dosa-dosa kita kepada Allah? Sahabat, oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena musibah yang terjadi, yang menimpa diri kita, pada hakikatnya adalah semua karena perbuatan diri kita sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memaafkan kesalahan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian kesalahan itu akan berefek negatif kepada diri kita, bahkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Maka oleh karena itu, kita harus kembalikan kepada Allah. Kita harus serahkan semua perkara ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 dikatakan oleh Allah, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Sahabat, ini sangat jelas bahwa segala peristiwa-peristiwa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ini merupakan akibat daripada
daripada kesalahan dan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri, dan kemudian mereka itu sombong. Dalam surah Al-Isra ayat 83 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musibah atau bencana yang terjadi kepada diri kita, ini adalah akibat daripada kesombongan kita. Kesombongan yang sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan yang membuatkan kita lupa kepada hakikat diri kita, bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam momentum pada saat ini, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita, bermuhasabah diri kita, kita tasyakkur, bersyukur kepada Allah, dan kemudian tazakkur, kita berzikir kepada Allah, zikrullah, zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan kemudian hendaklah kita meningkatkan, pertama adalah tingkatkan keimanan kita. Sekian banyak bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaklah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, maka kita semakin tenang kehidupan kita, semakin tenteram dan semakin nyaman hidup kita. Inilah kunci bagi orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Maka berimanlah, hendaklah kita beriman kepada Allah, agar segala bencana, musibah, dan semua yang tidak mengenakan dalam diri hidup kita, kehidupan kita, diangkat oleh Allah SWT. Segala bencana dan musibah yang menimpa diri kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan bangsa kita, dijauhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beriman, kuatkan keimanan kita. Kuatkan keimanan kita sehingga keimanan kita akan melahirkan yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi musibah yang melanda diri kita, bangsa kita, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian atas diri kita karena kita beriman kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah karena saat ini, sampai saat ini, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita, karena segala sesuatu yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, sahabat kita, bahkan bangsa kita, semuanya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid atau akidah atau keyakinan harus kita kuatkan, kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri kita, agar kita kuat dan sabar dalam menghadapi segala bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, marilah kita merubah sebuah kemungkaran menjadi maslahat. Artinya apa? Kita harus memperbaiki diri kita. Mungkin selama ini kita suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya bencana ini, mungkin ini ada teguran bagi kita, dan kemudian kita bertaubat kepada Allah dan kita perbaiki diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar memperbaiki diri. Yang sebelumnya kita suka berbuat keburukan dan kemaksiatan kepada Allah, kemudian dengan adanya bencana, maka kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang menimpa diri kita, ini menjadi hikmah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama perbaiki diri kita. Jangan sampai karena perbuatan satu orang, satu golongan, satu kelompok orang, justru akan mengakibatkan keburukan dan kehancuran bagi suatu negeri. Maka oleh karena itu, mari kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena di akhir zaman ini, karena ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah. Mari kita jadikan sebagai pelajaran. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita bersyukur kepada Allah, dan kemudian mari kita kuatkan keyakinan kita, kuatkan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita, sahabat-sahabat kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki amal kita. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik dan semakin banyak beramal kebajikan. Demikian, assalamualaikum.